Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Cara Pintar. Cari tahu semua hal selangkah lebih tahu. Nah, itu kata-kata zaman dulu sih, cari tahu semua hal selangkah lebih tahu. Ya, pengennya sih seperti itu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara mengubah tampilan WhatsApp menjadi gelap atau dark mode ya, teman-teman. Nah, beberapa bulan yang lalu mungkin saya sudah pernah bikin ya, dan mungkin sudah tertimbah-timbah dengan video yang lain gitu kan, karena setiap hari kan di YouTube itu kan banyak banget yang upload video ya, jadi mungkin sudah tertimbah-timbah gitu. Nah, sekarang pengen saya bikin lagi, mungkin dari banyak orang ada yang belum tahu, dan video ini bisa menjadi referensi buat mereka agar tahu untuk mengubah WhatsApp-nya menjadi gelap ya teman-teman, atau dark mode. Nah, di WhatsApp biasa ini sudah diupdate teman-teman, sudah diupdate untuk penambahan tema ya. Penambahan tema yang tadinya kan nggak ada itu menu tema, dan sekarang udah ada. Jadi kalau misalkan WhatsApp kalian masih yang lama gitu ya, silahkan update ke versi terbaru. Tapi kayaknya nggak mungkin sih kayaknya. Kalau misalkan masih versi lama biasanya nggak bisa dibuka ya kan ya. Jadi kayak ada pemberitahuan gitu, silahkan update versi terbaru gitu biasanya sih. Oke, jadi langsung saja silahkan buka aplikasi WhatsAppnya. Kemudian pilih titik 3 pojok kanan atas, dan kemudian silahkan pilih setelan. Nah, di bagian setelan ini silahkan pilih chat ya, yang ada keterangan tema wallpaper UI chat. Nah, oke. Di sini sudah jelas teman-teman ada tulisan tema, silahkan diklik ya, dan ada muncul pop-up seperti ini. Silahkan pilih tema. Di sini ada dua tema yang bisa digunakan. Beda banget sih, kayak misalkan kalian menggunakan GB WhatsApp gitu ya. Kalau GB WhatsApp itu banyak banget tema yang bisa digunakan. Mungkin kalian bisa cek videonya di bawah ya, postingan sebelum-sebelumnya saya posting tentang GB WhatsApp. Nah, di sini ada dua, silahkan pilih gelap. Nah, pilih gelap seperti ini, kemudian pilih oke teman-teman. Nah, secara langsung maka WA kalian akan menjadi gelap seperti ini. Gitu ya teman-teman. Misalkan seperti ini kita buka, nah tampilannya juga gelap semua. Oke. Nah, untuk kalian yang pengen ganti backgroundnya juga bisa teman-teman, langsung aja di sini kalian bisa masuk ke pengaturan, atau langsung saja buka kontak, kemudian pilih titik 3 salah satu kontak yang ada di HP kalian ya. Terus kemudian pilih titik 3, terus kemudian pilih wallpaper nih teman-teman. Nah, silahkan pilih galeri, kemudian pilih wallpaper yang ingin kalian gunakan. Misalkan di sini saya pilih foto saya sendiri ya. Nah, seperti ini. Ini adalah kayak ini ya, apa namanya, pemberitahuannya ya, kalau pemberitahuannya sih ya pokoknya itulah ya. Seperti ini dia, sebelum di setel itu kayak tampilannya kayak gini loh, gitu loh. Pratinjau nih, ada keterangan pratinjau loh. Nah, kalau sudah dipasin pengennya gimana ya, bisa dinaikin, bisa diatasin gitu. Kemudian pilih setel. Nah, sekarang tampilannya jadi seperti ini teman-teman. Di belakang chat kita, backgroundnya itu jadi berubah kayak gini. Nah, ini coba kita cek chatan yang lain. Nah, ya, jadi semua kontak itu backgroundnya seperti ini di halaman chatnya ya, bukan di halaman utama. Kalau di halaman utama ini kayaknya nggak ada fiturnya kalau WhatsApp biasa. Tapi kalau WhatsApp atau GB WhatsApp ya, WhatsApp mod, GB WhatsApp, terus misalkan di WhatsApp atau FM WhatsApp itu, tampilan background di halaman utama ini bisa dirubah teman-teman. Kali kalau cuma apa namanya, bentar-bentar, kalau WhatsApp biasa ini nggak bisa dirubah sih.
belum ketemu caranya sih saya. Kalau misalkan nanti ketemu, mungkin bisa saya share lah. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan mau dibalikin lagi ya silahkan buka pengaturan kayak tadi, sama aja langkah-langkahnya. Terus kemudian ganti yang pilih tema yang terang gitu ya. Kemudian oke. Itu aja teman-teman. Oke. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan oh iya, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.